Ya pemirsa, polisi masih terus mendalami peran Peggy Setiawan, tersangka pelaku pembunuhan Vina. Informasi terbaru menyebutkan penyidik Polda Jawa Barat justru akan melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Peggy dan kedua orang tuanya. Ya, untuk mengetahui seputar pemeriksaan tersebut, kami sudah bersama dengan Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan. Selamat pagi, Pak Tony RM. Selamat pagi. Pak Tony, bisa mendengarkan suara kami, Pak Tony? Ya, bisa. Selamat pagi. Ya, Pak Tony, bisa Anda jelaskan, apakah Anda mendapatkan informasi ini, apa alasan polisi ini ingin memeriksa pemeriksaan psikologis kepada klien Anda dan juga orang tua dari Peggy? Ya, sampai sejauh ini belum ada permintaan resmi atau pemberitahuan resmi atau panggilan resmi mengenai hal itu. Jadi, itu ada kabar-kabar mengenai pemeriksaan tes psikologi terhadap Ibu Kartini terutama, ya memang dengar, tetapi sampai hari ini klien kami atau orang tuanya ya itu belum ada pemberitahuan resmi atau surat panggilan resmi dari kepolisian. Itu Pak. Pak Tony ini mengetahui ada. Jadi karena tidak ada panggilan resmi, ya Pak, saya belum bisa mengomentari lebih lanjut Pak. Baik, Pak Tony, belum ada pemberitahuan resmi dari pihak kepolisian, namun Anda mendapatkan informasi polisi akan memeriksa psikologis orang tua Peggy ini dari mana, Pak? Ya, justru saya tahunya dari rekan-rekan media, ya. Kemudian, ya semua rekan media sih yang menanyakan, justru mengkonfirmasi kepada saya. Makanya semalam juga ada yang menanyakan rekan media. Lalu saya tanya ke keluarga. Nah, keluarga Peggy menyampaikan bahwa belum ada panggilan resmi dari kepolisian mengenai hal itu, yaitu pemeriksaan psikologi itu, Pak. Ya, Pak Tony, kabarnya pihak kuasa hukum melayangkan surat permohonan kepada Kapolri. Apa isi surat permohonan itu, Pak? Surat permohonan gelar perkara khusus ya, Bu. Jadi dalam proses penyidikan oleh penyidik Polda Jawa Barat yang menetapkan tersangka Peggy Setiawan, ini kan kami menilai ada kejanggalan-kejanggalan ya, mengenai alat bukti yang kami masih ingin tahu ya, dan belum dibuka oleh penyidik Polda Jawa Barat ya, terutama mengenai keterlibatan Peggy Setiawan ya, dihubungkan dengan peristiwa pembunuhan Vina Eki itu. Oleh karenanya, karena belum ada keterbukaan dari penyidik ya terhadap kepada PH atau penasihat hukum Peggy Setiawan, maka kami melayangkan permohonan gelar perkara khusus. Permohonan gelar perkara khusus itu ya biar dibuka secara transparan supaya terang benderang apa alat bukti yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka, karena dasarnya DPO-nya itu kan Peggy alias Peron. Kemudian alat bukti lainnya atau barang bukti yang disita penyidik ya, itu motor Suzuki Smash itu tidak ada dalam putusan pengadilan atas nama terdakwa, dalam terdakwa sebelumnya ya pada tahun 2016. Dan barang bukti 7 sepeda motor yang disita oleh penyidik pada tahun 2016 yang digunakan oleh 11 pelaku itu tidak ada motor Suzuki Smash. Nah, tetapi belakangan setelah Peggy Setiawan ditangkap ya, muncullah kesaksian Aep bahwa Peggy Setiawan dalam melakukan tindak pidana tersebut menggunakan motor Suzuki Smash. Maka kejanggalan-kejanggalan ini harus diungkap di gelar perkara khusus, karena gelar perkara khusus itu suatu mekanisme apabila dalam penyidikan ya kasus perkara tersebut menjadi perhatian publik, dan Kapolri ya harus melakukan gelar perkara khusus. Ini sejalan dengan instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo bahwa perkara kasus Vina ini harus dibuka secara transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi. Ya, terima kasih Pak Tony informasinya dan sudah bergabung dengan Kabar Pagi TV One.